Every day when I wake, I feel like heavy clouds hanging above my head and I. Hai, gue Gata Priscilla dan gue suka banget nyemil. Jadi di depan gue ini udah ada kolaborasi gue yang terbaru dengan Bow Bakery. Didesain sebagai snack yang bisa menemani kalian bersama dengan teman-teman atau keluarga. Ah ya, karena gue suka nyemil, jadi akhirnya dibikin dalam bentuk snack. Terus ada dua jenis, yang satu pretzel, yang satu sourdough cakwe. Dan yang paling spesial di sini adalah gue mendesain sendiri dipping sausesnya yang ada 4 varian. Dipping sausnya yang savory itu garlic butter, terus yang sweet ada karamel, vanilla sauce, sama apple butter jam. Kenapa nama kolaborasinya itu handful of bites? Jadi emang ketika gue makan ini kan, maksudnya gue emang kebayang gue emang lagi nyemil bersama dengan teman-teman gue gitu, dan rasanya happy aja kalau misalnya lagi makan. Siapa yang kayak gitu juga. Nah, jadi yang ada di otak gue adalah gue kepikiran banget lagu gue sendiri yaitu Desire. Jadi akhirnya kita menamakan kolaborasi ini diambil dari lirik lagu Desire, Handful of Dreams diganti jadi Handful of Bites. Karena memang menunya bites, dan jujur ini menunya handful sih, banyak banget. Jadi bisa kalian makan bareng sama teman-teman kalian. Cakwe sourdough pertama, dan ini pretzel dengan ada sourdough-nya juga, yang enak banget dan bisa dimakan dalam kondisi apapun, buat breakfast, buat nyemil siang-siang, nyemil sore-sore, jadi enak banget. Dan mereka emang bikin khusus di kolaborasi ini itu bite size, jadi bentuknya nggak gede, jadi kalian convenient banget untuk bawa ini kemana-mana, bisa dinikmati bareng-bareng, bisa dinikmati sendiri. Kalau kalian nggak mau sharing nggak apa-apa gitu. Yang savory itu yang garlic butter, karena nggak tahu kenapa, jadi pertama kali gue nyobain dua ini, gue tuh kebayang banget makannya pakai butter. Tapi kalau butter doang rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, karena gue sangat amat Indonesia dan sangat suka bawang putih, akhirnya gue come up with the idea kenapa kita nggak bikin garlic butter aja. Next, karamel. Emang gue dari kecil suka banget karamel. Gue kalau minum kopi pas kecil dari dulu juga sukanya pakai karamel. Pokoknya apapun yang pakai karamel tuh menurut gue enak banget. Jadi there's no further explanation about this, karena gue udah ini menjadi pilihan pertama gue. Nah, terus yang ini tuh apple butter jam. Kenapa gue mau apple butter jam? Karena gue tuh suka rasa yang agak asam sebenarnya, tapi gue nggak suka rasa citrus, gue nggak terlalu suka lemon. Jadi apa sih kira-kira buah yang cocok dijadiin jam, tahan lama tapi belum terlalu biasa gitu. Akhirnya gue memilih apple, dan karena gue emang anaknya suka banget apple, apapun yang apple gue suka. Lanjut, yang terakhir ini adalah yang paling menurut gue bisa suitable untuk semua jenis lidah, yang artinya ini gak butuh banyak penyesuaian rasanya. Ini adalah vanilla sauce yang menurut gue ini mandatory banget untuk ada, pasti kalian suka karena rasanya benar-benar subtle, tapi it gives you some sweetness, terus complexity di palette-nya. Ya Allah, expert nih gue. Jadi kalian cobain aja. Nah, kolaborasi aku dengan Bow Bakery ini bisa kalian dapetin di Tokopedia-nya Bow Bakery. Jadi ini exclusively selama 3 bulan di Tokopedia-nya Bow Bakery. Jadi check it out, selamat mencoba. Heavy clouds hanging above my head and I.